Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat satu lagi projek tapak semaian hidroponik. Projek ringkas saja. Malam ni kita nak semai bawang. Kita nak semaikan bawang ni sebelum kita pindahkan ke tapak tanaman bawang. Yang pertama sekali kita kena sediakan bahan, iaitu kita gunakan bekas makanan terpakai. Makanan terpakai dalam kuih. Kemudian mestilah kena ada bawang sebab kita nak semai bawang. Bawang merah ni saya sediakan ke mana 10 lampu bawang merah. Kemudian mesti kena ada pisau untuk kita potong span, marker pen dan pembaris untuk kita buat sukatan. Kemudian bahan lain lagi yang kita perlu ada ialah air. Sekali kita pastikan tanggungan kita ni, tidak bocor. Saya dah test DCI dan tidak bocor lah. Kemudian sepan ni saya beli dekat kedai RM1. Bekas sepan yang baru, bekas ni bekas yang terpakai. Baik, yang pertama kita sukat dulu sepan ni. Di sini saya sukat, saya potong, saya tandakan 5 cm. Guna sesuku L sebab kita boleh dapat kaisan yang tebal lah. Dan yang sini kita belah dua. Okay. Bermakna dalam satu span ni kita dapat 8 tapak untuk kita semai. Pisau, kalau kita guna pisau yang tajam lagi senang, sepan dia tak terletak. 2 sepan yang baru lah, sepan dia boleh serap air yang banyak sikit lah kalau kita guna sepan yang baru. Ok, kalau pisau tak tajam, sepan kita jadi tak cantik. Jadi kita gunakan pisau yang tajam. Kita dapat 8 ni. Bila kita dah dapat potongan sepan ni semua, kita susun dalam bekas ni. Bekas dalam bekas yang saya gunakan ini sikit merah. Kita potong sedikit di bahagian atas dia. Potong sedikit. Okey.
tambang, kita dah buat transplant, dan seterusnya. Kita masukkan air dalam ikan. Dan air. Air jerak masuk dalam span, ada air, kemudian kita buang air yang ada ni. Air yang ada separuh. Okey. Buang. Kemudian span yang tadi ni yang kita dah rendam ni, kita buat lubang. Kita buat lubang mana cubit ni. Kita basahkan span ni, senang kita nampak lubang cubit-cubit je pun. Ini paling mudah kan? Lubang je dia. Lagi lubang, cuba je siap lubang ni senang. Cuba saja. Ya, dah cukup semua lubang ni. Kita ada 9, 3, 6, kita ada 9 apa semuanya. Kita tambah sedikit lagi air. Jangan terlalu banyak air, tambah sedikit air. Bawang tadi kita potong ni, kita letakkan di dalam pan, dalam di lubang pan yang kita tepuk tadi. Jadi ya, kita tepuk di lubang pan tu. Bawang, kita ada bawang dan kita simpan di tempat yang cukuplah, jangan kena terlalu banyak dalam sehari, dan kita akan tengok perubahannya daripada sehari ke sehari, tumbuh tak tumbuh. Bila dah tumbuh nanti baru kita ubah semaian bawang ni ke dalam pasu ataupun di dalam di atas batas ataupun di tempat-tempat yang kita nak tanam bawang tu. Okey. Selamat mencuba.